lagi rencak mania jodoh sana-sana bangpo sadalahnyo. Nah hariku kini jam 9.30 bangpo nio otw ke Alam Panjang staycation selama 3 hari 2 malam di mata kok pasti tampe favorit bangpo yaitu Villa Kayu Putih. Nah iko sementara lagi nunggu gojek nih berangkat ke naik bus di bypass. Iki entari perjalanan bangpo selama di Villa Kayu Putih Alam Panjang. Iya bang. Dari kos bangpo menuju tempat bus itu di bypass, kita melewati Banda Kali. Nih sebelah kiri ini namanya Banda Kali. Nah dari sini kita melewati nanti ada dua jembatan, sebelah kanan itu lurus ke Parak Lawe, kita belok ke kiri ke arah belakang UPI. Tuh banyak perbukitan dan Banda Kalinya tuh lagi surut gitu. Bang Po kalau pergi sendiri ke Alam Panjang itu biasanya naik busnya di daerah sini nih, karena kalau traper lama nunggunya, tapi kalau bus berangkatnya setiap satu kali per jam. Jadi kalau kita mau berangkat jam 10, kita datangnya jam 9-an gitu. Tuh pemandangannya tuh kayak gunung gitu ya, padahal perbukitan. Nah ini bypass di simpang ini ada pecel ayam, kita maju dikit ntar kita ada tuh lihat traper-traper atau bus-bus. Nah kita berhenti di bus yang warna orange. Yang orange kan. Jadi setiap bangpo ke Alam Panjang, bangpo selalu naik busko. Letaknya di bypass, pas lampu merah bypass, ko di situ. Jadi setiap bangpo balik ke Alam Panjang, staycation atau balik ke makam Alam Panjang, naiknya situ. Eko bangpo turun di pas Alam Panjang. Tadi dari kos itu jam 9.30, sekitar di sini sampainya jam 9.40. Jadi sekitar nunggu 1 jam atau lebih itu jam 11 bangpo baru berangkat. Nah, nunggu penumpang lainnya sampai busnya penuh. Nah, ongkos di sini itu sekitar 25.000 saja. Wow, lumayan kan? Nah, inilah pemandangan selama perjalanan menuju Alam Panjang. Itu pemandangannya, Masya Allah, Rabana, rancak mana. Wow, jadi kalau kita naik bus, kita emang di perjalanan aja kita udah ini enjoy, udah relax, udah diterapi sama alam-alam penghijauan, perkampungan yang asri, damai, dan tentram. Wow, jadi kenapa Alam Panjang menjadi daerah favorit bangpo di Sumatera Barat? Yaitu tadi karena selain suhunya yang dingin, super dingin, yang buat kita jadi relax, jadi enjoy, dan pemandangannya itu benar-benar asri dan benar-benar alami. Waktu perjalanan dari Kota Padang menuju Alam Panjang, ketika kita naik motor itu kurang lebih 1 jam, dan kalau naik mobil pribadi itu kurang lebih 1,5 jam. Tapi kalau kita naik kendaraan umum seperti bus ini, kita memakan waktu kurang lebih 2 jam karena kita itu sering berhenti. Berhenti untuk nurunin penumpang lain, berhenti untuk naikin penumpang lain. Ya begitulah sampai akhirnya kita sampai di tujuan terakhir yaitu Pasar Alam Panjang. BTW sana, mayoritas masyarakat penduduk sini itu mata pencahariannya itu seperti berladang, bertani, dan berkebun. Makanya di sepanjang perjalanan kita disuguhkan dengan pemandangan seperti ini. Yang kita lihat di rumah penduduk, di belakang rumah penduduk itu banyak ada taman-taman bunga, ada perkebunan, ada sayur mayur, ada tomat, dan lain-lain. Nah, jadi masyarakat di sini itu kehidupannya itu segar dan sehat banget lah pokoknya. Nih, makanan aja, sayur mayur aja tinggal petik dah. Dan mereka sumber sayur mayur di Sumatera Barat itu kebanyakan dari Alam Panjang. Tuh, udah nampak tuh, udah kelihatan Danau di Ateh. Wow, Danau di Ateh ini ada dua danau kembar, itu Danau di Ateh ini, Danau di Ateh tempatnya itu di bawah, sedangkan Danau di Ateh di bawah itu tempatnya di atas. Tadi harusnya kita belok kiri sebelum masuk ke di sini. Nah, orang kota, orang yang sibuk dengan pekerjaan, stres sama rutinitas,
ini kalau udah nyampe sini tuh langsung hilang deh semua beban pikiran, semua beban hidupnya langsung hilang pas di sini, apalagi lihat pemandangan super rabana, rancak bana, dan didukung dengan suhu alam yang sangat sejuk, dan secara otomatis membuat kita itu jadi refresh dan relax banget. Nah, BTW di sini nanti kita udah masuk di daerah Halim Panjang nih. Nanti kita belok kiri untuk menuju pasar. Kita tandain ya, ini ada perbukitan tuh. Bukitnya aja lihat tuh, estetik banget. Rumputnya aja tuh estetik banget. Ini kalau ada tempat mau foto berhenti nih di sini itu keren banget nih fotonya, view kayak gini nih keren banget. Jadi ini salah satu spot Instagramable di Halim Panjang. Nah, kita udah dekat nih, nanti kita pelan-pelan sebelah kiri, kita belok kiri, ini tandanya ya, ada halte, haltenya nggak kepake lagi dong. Nah, kita belok kiri menuju Pasar Halim Panjang. Wow, itu di pinggir danau tuh keren banget ya ininya, pohon pinusnya, pohon cemaranya keren banget. Halim Panjang ini dijuluki dengan julukan negeri dingin tanpa salju. Ini julukan ini bukan sembarang julukan, karena julukan ini emang identik dengan suhu alam yang ada di Halim Panjang, yaitu dinginnya itu dingin banget, berasa kayak salju, kayak ada saljunya. Padahal di sini nggak ada salju, hanya ada embun. Yaitu suhu terdingin di sini sampai 11 derajat Celcius itu di bagian perbukitannya. Nah, kalau di bagian kota itu kalau hujan itu sampai 13 derajat Celcius. Wow, super dingin gak tuh. Makanya di sini itu serba tumbuh subur gitu. Lihat aja di taman-tamanan atau bunga-bungaan di itu, bunga-bunga liar pinggir jalan aja itu udah indah banget gitu. Makanya di sini selain subur daerahnya, masyarakatnya juga subur perekonomiannya, karena apa yang ditanam di sini tuh selalu tumbuh dengan subur, maka mereka bercocok tanam dan sayur mayur bisa dijual ke perkotaan. Kalau kita udah lihat puskesmas sebelah kanan, berarti kita udah mau nyampe nih di pusat kota. Nah, ini tempat busnya. Nih kita lihat tuh ada tugu, dan ini ada bus-bus lain warna orange. Wow. Jadi bangkel ada tiba di terminal pada Halim Panjang, setiap Halim Panjang maupun di Sigo. Nah, itu terminalnya itu lepas saya. Jadi maupun di sambil nunggu topik jemput, Bang Po lihat sungai dong. Wow, sungainya tuh berlenggek-lenggek gitu. Wow, keren deh. Dan itu kotanya. Wow, ini ada Bang Majari yang super besar kan. Nah, kita menuju rumah topik. Wah, ini rumah topik jadi penginapan dan ada di atas. Wow, keren banget lah gitu. Jadi rumahnya aja itu menjadi penginapan, dan konsepnya sama Villa Kayu Putih, itu konsep kayu. Dan lokasinya itu dekat banget dari pusat kota, yaitu dari pusat kota tadi itu kita hanya memakan waktu nyampe di sini. Wah, dekat kan di pusat kota Halim Panjang. Nah, itu penginapan Villa Danau di atas. Kepemilikannya masih sama. Iko di tengah-tengah kota Halim Panjang. Konsepnya sih sama kayu-kayu gitu. Nah, view-nya aja dari rumah topik ini itu langsung itu perbukitan, langsung perkotaan tuh, rumah penduduk terlihat dari sini. Nah, dari rumah topik kita menuju ke lokasi Villa Kayu Putih itu memakan waktu kurang lebih 5 menit. Wow.